Hari ini ada orderan, yakni apa itu? Alat untuk menggulung kue semprong atau ekrol, opak gambir, simpeng. Ini terbuat dari apa namanya? Terbuat dari stainless steel. Artinya dia tidak berkarat. Dengan begitu makanan menjadi higienis, praktis, tidak dari kayu. Kalau kayu mudah patah. Nanti dalam satu paket, rencana saya dalam satu paket itu akan dapat 3 macam, yakni besar, tanggung, dan kecil. Nanti ada 3 ukuran di setiap satu setnya. Jadi ketika produk semprongnya atau kue ekrolnya itu kecil, menggunakan sumpit ataupun alat penggulungnya yang kecil. Jadi semuanya nanti ada sesuai ukuran. Kali ini mau kirim ke Nganjuk, Jawa Timur. Seperti ini. Panjangnya kira-kira berapa ya? Panjangnya kalau ini 30 cm, berarti ini 27 kurang lebihnya. Ini dikasih kayak gini, jadi pegangannya kayak gini nyaman. Ini ya. Ini stainless yang dibelah. Ini model begini, bagus banget. Luar biasa. Ini. Jadi ini bisa misalnya perlu yang lebar kayak gini, bisa dilebarkan. Seperti itu. Kalau ini tadi kan untuk yang kecil, jadi terkesan lebih sempit. Tapi bisa kok dilebarkan, tinggal di ini dibuka lebar-lebar, seperti itu. Oke, untuk kamu yang mau order sumpit kayak gini, bisa langsung ke Uda Sologam, sudah berkudus, besoknya kudus, tentunya bagus. Ditunggu.